untuk hari nanti dah ada keputusan ke dari segi logo yang akan digunakan sama ada parti ataupun Perikatan Nasional? Kalau saya masih ingat, tapi ini boleh disahkan oleh pimpinan PAS tertinggi lah. Kita semua bersetuju untuk gunakan logo Perikatan Nasional. Macam contohnya di Johor, parti-parti yang bertanding bukan bersatu saja. Dia gunakan canda. Dan dimaklumkan pada saya oleh Tok Guru sini, Presiden, bahawa PAS akan gunakan logo Perikatan Nasional. Yang ini saya itu. Kalau tak silap saya, tolong cek dengan Tok Guru. Tapi saya masih ingat pernyataan dia, di mana dia mungkin menilai tentang apakah kebaikan dan macam mana dari segi penggunaan logo dan sebagainya itu. Jadi itu keputusan yang saya telah terima pada waktu itu dan saya fikir masih kekal sampai sekarang ini.